pastikan. Sebab kita pakatan rakyat, kita tak ada media. Kita tak ada duit. Duit pun dia guna duit kerajaan sebenarnya. Duit kita dia guna sebenarnya. Bukan duit orang. Duit kita dia guna. Kita tahu zaman-zaman kalau masa kempen, Jabatan Penerangan akan pergi dengan demi van tau. Okay. Ha, kawasan kampung pergi dengan demi van, tayang wayang. Jabatan Penerangan UMNO punya ke rakyat punya? Rakyat. Kenapa dia orang boleh guna? Itu penyalahgunaan. Kalau kita pergi ke mana-mana negara yang betul-betul mengamalkan demokrasi, yang betul-betul adil, bukan nak kita kata negara barat, kita pergi negara India, negara Indonesia. Bila parlimen dibubarkan, semua ahli parlimen tak ada kerja. Dah dibubar. Maksudnya, Perdana Menteri pun tak ada kerja sebab dia ahli parlimen. Dia Perdana Menteri sementara, kita panggil caretaker government. Caretaker maksudnya apa? Kalau kita pergi sekolah, kita kata kita ada caretaker. Apa maksud tugas caretaker? Jaga saja. Jangan bagi orang ceroboh. Kalau umur panjang kita potong. Caretaker government, jaga saja pengendalian kerajaan, day to day governing. Hari-hari perjalanan kerajaan dengan biasa sahaja. Bukan untuk menggunakan agensi kerajaan untuk kepentingan mereka. Tapi kita faham, ini Malaysia. Malaysia ni semua boleh. Dan macam-macam ada. Itu Malaysia. Yang baik pun ada. Yang buruk lagi banyak ada. Ya? So kita kena ubah. Kita kena ubah dan kita menjadi tanggungjawab kita untuk kita mengubah sama juga fikiran orang-orang yang rapat dengan kita. Kaum keluarga, sahabat, handai, jiran, tetangga, kawan-kawan pejabat. Yang kita menentang ni tuan-tuan dan puan-puan adalah penyelewengan. Kerakusan manusia. Yang kita memperjuangkan kebenaran dan tugas dan tanggungjawab sebenarnya. Kalau kita tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kita tidak melakukan melakukan tanggungjawab yang diberikan, amanah yang diberikan. Kita berdiam diri pun, kita menyebelahi pihak yang